世界多闪电，当你在眼前，足够让我去跟时间求真有。Cas untuk banget pengen cari hiburan. Maunya cari hiburan apa gitu, kek? Atau enggak bakar rumahmu aja yuk, Cah. Biar rame. Kan seru tuh. Ah, beneran ini suntuk banget. Oi, Cah, jangan kayak ulat bulu napa. Dari tadi ngesot sana, ngesot sini. Lah sekali, bikin sakit kepalaku aja kau ini. Diam napa? Ya kayak mana lah, aku gabut kali loh. Pengennya apa gitu, kek? Kalau enggak kita ke taman aja yuk, Cah. Kan di situ enak. Kita bisa main perosotan. Nah, bagus tuh, daripada kau di sini kayak ulat bulu kan? Heh. Kalian dua kan disuruh bersihin halaman, kok malah tidur-tiduran kayak ulat bulu. Dijatuhin ulat bulu nanti nangis. Ini lagi si Jenny bikin bajunya kotor aja ngesot-ngesot kayak gitu di rumput. Kalau nggak mau bersihin Jen, jangan harap ya mama kasih uang jajan satu hari. Sebulan pun nggak mama kasih juga. Mak, udah capek kali loh mak, males kali nyapu. Enak melalak lagi mak, bosan kali di rumah terus. Di pikiran kau itu main aja. Nggak mama kasih keluar kau nanti, tau rasa kau. Biar nggak usah komen main lagi nanti ya, mama kurung kau di dalam. Ah, mama ini bercanda tadi, jangan marah lah mak. Hehe, bercanda aku mak tadi. Ini mak ada pantun, ikan hiu makan bedak. Aha, I love you mendadak makku. Mama sayang, tante makin hari makin cantik kali, apalagi kalau nggak marah-marah, makin kayak sariteng, tambah awet muda. Ah, kalian ini bikin mama tersipu aja, jadi malu kan? Tapi ingat, kalian mesti tetap harus nyapu. Nggak mempan juga dirayu, kirain tadi dibebasin boleh main. Tapi nanti kalau udah siap nyapu, mama kasih uang ya mak buat beli es krim. Itu kan banyak daun, pakai yang itu aja, kan laku. Udah, sapu dulu. Nanti setelah bersih, baru boleh main ya. Ah, mama pun maaf, nggak asik kali loh. Mama mau masuk dulu ke dalam. Pokoknya harus bersih. Awas kalau nggak bersih nanti ya. Cah, sapu yang bersih ya. Cepet juga nyapunya, biar kita bisa main ke taman, biar nggak dimarahin lagi. Akhirnya selesai juga, Caca. Sekarang waktunya kita OTW ke taman. Sana, Gih, pamit dulu sama tante. Mak. Oh, Mak. Aku udah siap kerjaannya ya. Aku pamit dulu pergi ke taman. Ayo kita lomba, siapa kalah dia traktir es krim ya. Gimana? Ayo. Siapa juga yang takut? Tapi nanti kalau kamu kalah, jangan nangis ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, jalan.
aku pasti menang ini. Udah gak sabar, pengen makan es krim traktiran. Akhirnya aku menang. Yeay. Aku menang, Caca. Traktir es krim. Nah, yaudah. Ayo kita masuk yuk. Aku mau es krim yang rasa coklat ya. Rasa es krimnya mantap banget. Nyam 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 nyam. Iya, enak ya. Ya udah, yuk kita pergi lagi ke taman. Besok mampir ke sini lagi lah ya, Cah. Sampai, yuk kita main jungkit-jungkitan, Cah. Pelan-pelan, Cah, aku gak bisa lari. Kamu kenceng banget deh geretnya. Wah, asik. Yang tinggi lagi, Cah. Ayo, tinggi lagi. Untung kamu kurus juga, Jen. Kalau sempat gemuk udah jemping ini aku. Hahaha. Ayo, yang tinggi lagi biar seimbang. Enggak kebayang kalau lawanmu gendut. Hah, ada sepeda tuh, lumayan bisa dicuri. Mumpung yang punya jauh, enggak usah mikir-mikir. Langsung bawa aja. Lumayan. Ahahaha. Untung-untung rejeki nomplok. Emang rejeki gak kemana. Lumayan preman gini gak kerja, tapi dapat aja rejeki nomploknya. Aduh. Bawa sepeda cewek ini susah banget alah. Udah malu jelek lagi alalalala. Nabrak kan. Awas Mio, hati-hati banyak mobil, nanti kok ketabrak. Aduh, monster apa sih yang nabrak aku? Kurang asem memang. Alamak, si Yuta menabrak preman. Mampus, mana sangar kali lagi mukanya. Oh, enggak tahu sakit ini. Siapa sih yang nabrak? Kurang asem memang. Woi, kakek, jalan itu pakai mata, bukan pakai hidung. Mata tuh jangan disimpan. Kau berani sama aku? Ayo, kita bertumbuk. Kau kira aku takut samamu, ha? Sini sini biar ku tumbuk, ha? Enak. Kena kan kepalamu, ha ha ha. Ha. Sini kepalamu biar benjol. Nih nih nih, ku kasih juga kau angin yang memabukkan. Oh, kau bocil main-main kau sama aku ya. Rasakan ini, ada tinjuan mautku. Tinjuan 1000 bayangan. Nah, mampus kau. Kau rasakanlah tinjuan bayanganku itu ya. Rasai. Hei, kalah. Masa anak laki-laki pakai sepeda cewek? Itu kan sepedanya si Jenny kalau nggak salah warna pink. Kayaknya si iya itu. Iya kan, Mio? Ayo, Mio. Kita cari mereka di taman. Ayo. Oke, ayo. Si perusuh. Selo, kami di sini mau ngajak kalian main, bukan mau ngajakin rusuh. Ayo kita main. Wah, ayo kita main. Main apa? Gimana kalau kita main lomba sepeda? Nanti siapa yang kalah dia yang traktir bakso. Biar lebih seru gitu, tapi startnya jauh ya. Ayo, siapa juga yang takut, hah? Thank you.
Astaga weh, kemana sepedaku weh? Kok gak ada sepedanya? Hah iya, kok gak ada sepedamu Jen di situ? Perasaan tadi kan kau taruhkan di samping sepedaku juga, kok gak ada? Aduh, kayak mana ini? Mana sepedaku tuh ya? Siapa yang ngambil? 3 kali dia ngambilnya. Apa salah dan dosaku weh? Mampuslah aku ini. Sabar Jen, kita tunggu dulu. Siapa tahu aja ada yang minjem, nanti kan dikembaliin. Kayaknya dicuri, kalau dipinjam pasti minta izin sama aku. Eh Yuta, apa mungkin ya yang nyuri sepeda si Jenny cowok sangar yang nabrak kau tadi? Kayaknya iyalah. Jauh-jauh lah kau ngomong Mio, nafasmu bau jengkol. Ah, gak selera aku ngomong samamu. Kayaknya sih iya dia yang ngambil sepeda si Jenny, karena kan warnanya pink. Lagian mana ada laki-laki bawa sepeda warna pink. Aduh Ca, aku takut loh nanti mamaku pasti marah sama aku. Heleh, gitu aja nangis. Dasar Jenny cengeng. Jenny cengeng, Jenny cengeng. Cengeng sekali. Alay, lebay. Alayers. Oi, Yuta, gak ada akhlak banget sih. Orang lagi susah kok diketawain. Nah, tak bantuin. Tak kasih bantu angin. Ayo Mio, kabur. Gas. Sabar ya Jen, kita berdoa aja. Siapa tahu ketemu. Atau malah nanti ada yang lebih baik lagi daripada ini. Nah, itu si Jenny sama si Caca. Datengin ah. Oi Jenny, kau kenapa? Sepeda dia hilang. Ada yang nyuri. Dari tadi gak ketemu. Hah? Cah, sinilah Cah. Tadi aku ada bongkar celengan, rencana mau ajak kalian makan bakso. Udah, yuk kita beliin buat sepeda Jenny aja. Oh, ya udah, ide bagus tuh Romeo. Skuy. Jen, udah jangan sedih lagi. Kami ada kejutan untukmu. Surprise. Ah, kejutan apa? Aku lagi enggak ulang tahun. Sepedaku itu hilang, lagi sedih nih aku. Udah, yuk ikut aja. Iya, ini ikut, bawel. Kamu ikut sama aku ya, biar aku goncengin. Jenny, jangan goyang-goyang, nanti jatuh. Nah, kita udah sampai. Ayo masuk. Mau ngapain sih dibawa ke sini? Gak jelas banget. Ini maksudnya apaan, Romeo? Kenapa aku dibawa ke sini? Pilih sepeda yang kau mau. Nanti biar aku yang bayar, oke? Mau dibayar pakai apa? Pakai daun. Kau nih ngelawak. Udah, hapus air matanya. Nanti jadi kerak, jadi tek mata deh. Udah, gak usah banyak tanya. Tinggal pilih aja pun mau yang mana warnanya. Aku mau yang warna pink itu deh, biar sama kayak sepeda aku yang hilang. Ya udah, tunggu di luar. Nanti aku suruh abang tokonya bawain di luar ya. Eyo, makasih banyak ya. Caca, makasih banyak juga. Kalian selalu ada untuk aku. Iya sayang. Cuman Caca aja nih yang dipeluk. Akunya gak dipeluk juga. Hehehe. Apalah si Romeo ini. Sini aku tumbuk. Ya elah mbak, galak banget. Nanti jadi jelek tuh mukanya. Hahaha.
Ya udah, yuk kita pulang. Sekali lagi makasih banyak teman-teman. Seneng banget sampai terhura, terharu maksudnya.